dong, mau teriak dong. Asik Bandung punya. Bandung punya asik, kita dijaga sama polisi. Tadi jam 4 bawa ini bakar Cilembu. Manusia juga ya. Di mobil si pentatan. Ini kali. Bandung tadi di mana ya? Sudah 53.000 tenaga kerja hari ini menganggur, dan sebelumnya sudah ratusan ribu. Karena apa? Dampak dari aturan. Dan yang berikutnya lagi, yang tadinya otomotif tidak kena imbas setelah mobil motor itu pakai listrik. Akhirnya otomotif juga kena imbas. Sebentar lagi perusahaan otomotif dan sampai owner dia yang di bawahnya itu juga sudah akan gulung. Di mana letak sini janji Jokowi waktu kampanye akan menyiapkan lapangan kerja. Ini semua bohong. Semua hanya nipu rakyat. Suara semua. Ini dipesenin sama Arif nih. Bagaimana ibu-ibu emak-emak ini? Apalagi yang habis melahirkan. Dia akan menyusui. Tapi isinya juga tidak cukup. Mereka akan memberikan susu. Nah itu susu. Tapi gimana? Uangnya tidak ada. Akhirnya diberikan tajin dari beras impor. Yang beras sudah dicampur dengan bahan kimia. Bagaimana nasib generasi penerus ini? Kalau ini kita biarkan terus, pasti yang menjadi korban pertama adalah emak-emak, kaum perempuan. Mungkin bapak-bapak bekerja, upahnya berapa dikasih, tapi ternyata tidak cukup. Baru tentang gizi. Bagaimana anak-anaknya nanti untuk bersekolah? Oke. Untuk mati. Habis kuota lu. Jangan salah. Banyak sekali beli buku, beli yang lain-lain. Kuotanya habis. Gua suruh minta duit sama ini. Akhirnya banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Foto sekolah. Jaminan dari Jokowi apa? Tidak ada jaminan. Bagaimana tenaga kerja? Tenang, ada dua tuh. Tenaga kerja asing. Ada dua tuh. SDM. Ada SDM, tenaga kerja Indonesia itu juga bagus. Tapi yang lebih menyakitkan adalah semua investor datang ke Indonesia. Itu membawa tenaga kerjanya sendiri. Kenapa? Persyaratan bahasa Indonesia itu tidak lagi ada dan itu dihapus. Bagaimana harga diri sebuah bangsa kalau Jokowi sendiri situasi dan kondisi hari ini tidak pernah berpikir dampak dari undang-undang ini. Belum lama ini, 2 hari yang lalu, terjadi bentrokan di NTT. Mereka rakyat yang menjadi korban. Seru. Itu adalah karena ada. Ternyata pemerintah penguasa hari ini karena punya proyek yang menguntungkan, maka semuanya dikorbankan. Betul tidak?
atau yang jadi korban siapa? Terus kau mengadu kepada siapa? Ini tindakannya. Siap. 10 hari lagi, tapi banyak tingkahnya, banyak persoalan yang dia lakukan. Bandul mana? Bandul mana? Memang ini turun ke jalan, bukan tidak ada alasan, tapi ini menyampaikan kepada halayak, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada Bapak Polisi dan TNI agar juga memahami apa yang menjadi persoalan ini. Inilah kondisinya yang ada. Maka dari itu jangan salahkan kalau emak-emak tiap hari turun merepotkan bagi kepolisian, tapi ini juga tidak mau. Kami juga akan turun ke jalan. Bisa ngoreng mana? Bila Presiden Jokowi peduli terhadap persoalan ini, peduli dengan undang-undang Omnibus Law yang di sana adalah 79 undang-undang yang menjadikan satu ini secabut, masih rakyat akan lebih baik. Salah saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosan nggak kalian lihat ARM turun? Wah. Kalimatnya, kata-katanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sebentar lagi si bangsa kita turun. Jatuh. Merusak negara ini. Siapa yang cari sehat? Tidak. Tergulangan yang menular kepada orang-orang yang dibayar. Kami sudah tidak sabar menunggu selangsir. Hai kalian, apa yang namanya buzzer-buzzer yang gak pakai otaknya, yang tetap aja tidak membuka dirinya, semua orang di kalangan akademisi, di kalangan nama relawan, di kalangan orang-orang petinggi, semua sudah menyatakan sikap. Kita hanya menunggu beberapa hari. Betapa sakitnya Anda terlengser karena Anda 10 tahun menyakiti hati masyarakat. Betul. Kami sudah tidak punya kata-kata lagi yang termasuk yang jelek sekalipun sudah tidak ada lagi. Semua sudah kita keluarkan. Di sini kita akan melihat kepada pengganti, kepada pemimpin yang baru. Jangan diulang Pak, jangan terulang sakitnya masyarakat. Ini adalah rakyat Indonesia. Tolong kembalikan tanah-tanah yang dirampas dengan cara yang tidak baik. Merampas tanah masyarakat, merampas tanah adat, kembalikan Pak. Pulihkan lagi tambang-tambang untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Seharusnya anak-anak sekolah ini tidak lagi bayar sampai tingkat SMA. Betul. Dibina pendidikannya hingga kuliah. Hingga kemudian dia berguna buat negara ini. Indonesia ini penuh dengan orang-orang pintar. Betul. Tapi mengapa didatangkan orang-orang dari negara Cina sana? Tiba-tiba dia jadi manajer. Tiba-tiba dia punya lahan. Jokowi berkhianat. Tiba-tiba dia menguasai negara ini. Usir lagi. Sebentar lagi kita akan menunggu kawan-kawan. Kami ada di sini untuk tetap apabila pemimpin ini mendengarkan suara rakyat, maka kita akan mendukung memperbaiki negara ini. Tapi ingat, seandainya pemimpin meneruskan kerusakan ini, kami tidak akan segan-segan berdiri di sini untuk tetap mengkritisi. Menjadi orang-orang yang akan terus berprotes, kemudian akan menenggelamkan pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat. Betul! Rakyat yang mendengar, kami di sini mewakili kalian untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita. Betul! Dan mereka menjadi penerus. Betul! Jangan sampai begitu mereka keluar dari rumah, negara ini bukan punya dia lagi. Kegilaan macam apa itu yang dipiara selama ini? Sudah cukup 10 tahun, sudah cukup itu. Dengarkan pemimpin yang baru. Kami akan mendukung Anda apabila Anda berpikir yang sama dengan kami untuk mensejahterakan rakyat. Betul! Kembalikan tanah-tanah itu. Kembalikan namanya tambang-tambang. Hukum mati, hukum gantung orang-orang sudah merusak. Orang-orang yang sudah berkorupsi, merugikan rakyat. Jangan dibiarkan lolos. Ingat teman-teman, jangan sampai yang namanya Jokowi dan Kroninya lari ke luar negeri. Betul! Kalau bangsa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelabang semut pun masih kita cari. Cuma ingin bicara singkat saja. Jangan cuma-cuma. Saya ingin memberitahu kepada bapak-bapak polisi, saya mengajarkan sedikit bahwa berpolitik itu membangun peradaban dengan menyampaikan pesan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Betul. Ini pesan kebenaran atau bukan? 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 Bapak-bapak polisi harus melarang ini pesan kebenaran dan harus disampaikan kepada rakyat Indonesia. Bapak-bapak polisi memiliki ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bapak polisi tahu, ibu-ibu bapak polisi akan marah kepada bapak-bapak polisi semua. Ini bapak, kita polisi, semua rakyat Indonesia harus jadi pandu untuk ibu-ibu kita ini. Harus jadi pandu untuk mereka, bukan melarang mereka. Ini pesan kebenaran. Rakyat Indonesia harus tahu pesan kebenaran antara Jokowi dan Tidak. Harus tahu. Jadi jangan pernah melarang ibu-ibu mama ini. Besok mama lebih banyak datang lagi ya. Tidak boleh menyerah pada intimidasi. Betul. Kalian sedang menyampaikan kebenaran. Ya. Oke, mama akan datang lagi. Datang. Kalian datang. Larang keras, melarang ibu-ibu ini. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Keluarga beserta anak Jokowi ini kemarin, karena beliau harga diri bangsa sudah tidak ada. Jokowi ini kesini sudah diobrol. Jadi tadi ada mengatakan padahal yang gila kalau mereka sadar para aparat itu adalah Jokowi Dodo dan kroni-kroninya. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa secepatnya, yang segera diadili, dimasukkan sel, dihukum secepatnya. Lima, yang paling utama, mereka semua dimasukkan ke Nusa Kambangan. Di zaman era Jokowi, kedaulatan Indonesia ada di tangan asing, asing dan asong. Rakyat hanya diperas sebagai susu, sebagai sapi. Di mana otak mereka semua? Apakah mereka punya otak? Sebangsa dan setanah air, kalian harus melihat ini. Kenapa kami ada di sini? Karena itu untuk masa depan anak cucu bangsa yang sekarang sedang terjalani. Rakyat tertindas, banyak tanah-tanah rakyat yang dirampas, dirampok. Jadi kalian secepatnya harus sadar bahwa rezim Jokowi ini adalah yang terok dari segala masalah, sumber dari segala masalah. Jadi secepatnya tolong diadili masalah KKB, masalah KKN, dan masalah hukum. Undang-undang yang telah diobrak-abrik pasal 28 tahun 2004 masalah kontrasepsi dan kondom sampai sekarang belum dicabut. Kalau ada kalian terkapar mau jadi gerbau semuanya, mau jadi gablay semuanya, tolong itu dipikirkan. Apakah saya mohon, rakyat mohon, atas nama rakyat terjadi ini. Bukan rakyat yang ada di langit atau gorong-gorong ya. Jadi itu memohon agar kalian secepatkan nih aparat polisi semuanya mengadili Jokowi, segera menangkap Jokowi dan kroni-kroninya serta keluarganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Belum merdeka. Tuti, panggilan kepada saudara Susi. Mana Susi? Wah, tangkap Nono. Adeo. Orasi. Teman-teman,
Yeah.